Okey, assalamualaikum, selamat pagi. Okey, sahabat-sahabat yang menonton. Pagi ni saya nak ajar, nak tunjuk cara petua bagaimana kita nak bagi udang kolang, udang paya ni saya pasang bubur ni. Ni ada udang ah. Ada. Okay, alhamdulillah. Jap. Kita nak bagi udang ni. Ha ni. Tu ada udang dalam tu. Nampak? Umpan roti bubur payung. Okay. Kita nak udang ni bertahan lama hidup. Udang ni dia mudah sangat mati kalau kita tak reti lah macam mana kita nak jaga dia. Contohnya misalnya korang nak pakai udang ni untuk mancing, kalau nak bagi udang ni fresh, kalau tak kena cara dia mati cepat, dia akan jadi putih. Jadi kita nak bagi udang tu bertahan lebih lama, fresh, hidup. Cara-cara dia senang je. Ya. Okay. Cara dia senang je, menggunakan surat khabar. Surat khabar. Kita gunakan surat khabar. Surat khabar ni kita rendam dalam air. Koyok. Rendam bagi lembab kan. Okey. Tak. Okey, ni udang besar-besar udang . Kemudian udang ni kita letak dalam ni. Okey, udang ni kita letak dalam ni. Ni udang. Ikan pun ada. Ikan tak nak. Ni udang. Udang paya. Okey. Lepas rendam, kita letak udang dalam ni, kita tutup je. Tutup. Macam tu. Tutup. Okey. Dan korang boleh bawa pergi ke sungai untuk mancing. Dan kalau sok kabar ni nak kering, korang celup lagi dalam air. Bagi dia setelah selembar. InsyaAllah udang tu akan bertahan hidup. Akan fresh 3-4 jam. Tak ada masalah, rasa boleh. Tengok keadaan lah. Kalau cuaca tak panas, tak kena matahari, lagi lama kot. Saya selalu buat macam ni je. Okay. Itu sahaja perkongsian pada pagi ini. Sekian, terima kasih kerana menonton. Semoga korang sihat selalu dan selalu ceria-ceria, dimurahkan rezeki. Jumpa lagi pada episod yang seterusnya. Salam satu hobi dan assalamualaikum.